Halo semua, jumpa lagi bersama saya Roni. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial pada teman-teman semua bagaimana cara cepat untuk daftar gelombang 11 kartu prakerja. Jadi kartu prakerja gelombang 11 sudah buka ya teman-teman. Sebelumnya pastikan dirimu sudah like, subscribe, komen, dan share ya videonya. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Chrome ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal klik yaitu prakerja. Kita klik dulu prakerja. Selanjutnya kita enter atau kita buka ya teman-teman. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke halamannya kartu prakerja. Nah, kita klik kartu prakerja. Nah, maka akan kita dibawa ke halamannya ini. Selanjutnya kita klik yaitu daftar sekarang. Nah, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk bagi teman-teman yang sudah terdaftar pada kartu prakerja sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang tidak berhasil masuk ke prakerja sebelumnya, maka kita akan lakukan langkah sepertinya ya teman-teman. Langkah, maka kita klik yaitu tulisan login yang ini ya teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masukkanlah email yang sudah terdaftar pada kartu prakerja gelombang sebelumnya ya teman-teman. Kita masukkan gmailnya. Oke teman-teman, karena sudah saya sudah masuk, selanjutnya kita tekan yaitu login ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, maka akan kita dibawa ke halaman dashboard seperti ini ya teman-teman. Kita klik yaitu beranda dashboard yang ini. Oke, jadi gelombang sebelumnya saya gagal untuk daftar prakerja ya teman-teman, saya belum berhasil. Nah, saya akan daftar kembali gelombang ke-11 yang ini. Ini gelombang 11 sudah buka ya teman-teman pada 2 November ini ya teman-teman. Gelombang seleksi daftar gelombang Sumatera Barat gelombang 11. Jadi di sini tinggal kita klik yaitu gabungnya ini ya teman-teman. Kita klik. Ini kita tekan yaitu bergabung gelombang 11 ya. Ya gabung. Nah, maka akan dibawa ke halamannya ini persetujuan prakerja teman-teman. Saya menyetujui. Kita klik saya menyetujui. Tunggu dulu sebentar. Nah, oke teman-teman. Nah, kita udah terdaftar pada gelombang 11 ya teman-teman. Ini sedang diproses atau sedang dievaluasi ya teman-teman pada gelombang 11 ini ya teman-teman. Jadi dibuka pada 2 November dan ditutup pada 4 November ya teman-teman. Jadinya kita scroll ke atas, kita tekan ke atas. Apakah memang sudah berhasil untuk mendaftar gelombang 11? Nah, jadi kita sudah terdaftar pada gelombang 11 kartu prakerja ya teman-teman. Pendaftaranmu sedang dievaluasi. Oke teman-teman, jadi inilah cara cepat untuk mendaftar kartu prakerja ya teman-teman. Itulah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Selamat mencobanya. See you the next video.